Baik pemirsa, untuk informasi suasana di jalur arteri Pantura Palimanan, sudah ada rekan kami, Toy Skandar, di sana. Selamat malam, Toy Skandar. Bagaimana suasana arus lalu lintas saat ini di lokasi Anda melaporkan? Ya, selamat malam, Aulia dan pemirsa. Dapat kami infokan pada suasana arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah yang mengarah ke Jakarta ini hingga Senin malam terpantau ramai lancar. Meski masih ramai lancar juga, dan tadi pada pukul jam 8 malam tadi hingga jam 10 malam tadi, kendaraan, ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak, yang melintasi di sepanjang jalur Pantura Cirebon mengalami kepadatan di sejumlah titik-titik persimpangan. Ya, salah satunya di persimpangan Palimanan Kabupaten Cirebon ini, di mana ribuan kendaraan sepeda motor mengular hingga 10 km. Selain dengan adanya membludaknya ribuan kendaraan sepeda motor dan roda empat juga, kondisi ini diakibatkan dengan banyaknya truk-truk besar yang sudah melintas di jalur Pantura Cirebon sendiri. Dan terdapat juga data dari Dishub Kabupaten Cirebon sendiri, terdapat dari sejak pukul jam 9 pagi hingga jam 11 siang Senin tadi, terdapat 22.358 kendaraan sepeda motor. Sementara untuk kendaraan mobil pribadi sendiri tercatat mencapai sebanyak 4.228 kendaraan. Dan kondisi saat ini juga sudah terpantau ramai lancar, dan diprediksikan juga para pemudik yang hendak balik ke sejumlah ibu kota Jakarta dan Bandung ini akan terus meningkat, mengingat Toy Skandar, pemudik sepeda motor ini sudah. Baik, terima kasih atas informasinya langsung dari jalur arteri Pantura.